Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghani alhamid yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid wa huwa fa'alun lima yurid yakhluqu ma yasha wa ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala jazili ni'mih wa ashkuruhu ala azim tawfiqih ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma min khairin illa qad dalla ummatahu alayh wa ma min sharrin illa qad hadhara ummatahu min fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar amma ba'd. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Al-Kaba'ir, baik versi Arabik atau terjemahan dosa besar nomor 4 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Al-Zahabi rahimahullah di kitab tersebut, yaitu tarkus salah, meninggalkan salat, di antara dosa atau sebesar-besar dosa yang mana ini adalah merampas hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sewajibnya untuk ditunaikan oleh hamba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, langsung kita ke kitab ini karena waktu kita tidak begitu luas ya. Allah ta'ala berfirman di surat Maryam ayat 59 dan 60. Kata Rabb kita azza wa jalla, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب عشان إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Di surat Maryam ini, jemaah sekalian, Allah Ta'ala menyebutkan kondisi generasi yang di setelah generasi para rasul, generasi belakangan, generasi setelah orang-orang saleh, generasi setelah gelimangnya dan gemilangnya dunia. Maka kata Allah, fa khalafa min ba'dihim, maka datanglah sesudah mereka, yaitu khalfun, khalaf, khalaf itu pengganti, orang-orang yang datang belakangan itu khalaf. Maka ada istilah salaf, ada istilah khalaf. Salaf dan khalaf. Salaf itu yang telah lampau, khalaf yang setelahnya, yang setelah salaf itu khalaf. Maka kita katakan, ikhwan, siapa itu salaf? Nah, gitu kan? Siapa itu salaf? Kita maknai salaf ini dengan dua makna. Imma dia ditinjau dari segi zaman, imma ditinjau dari segi manhaj. Imma ditinjau dari segi apa? Zaman, imma ditinjau dari segi manhaj. Dan ditinjau dari segi zaman, pemaknaan pertama, maka mereka adalah siapa? Para sahabat, kemudian tabi'i, dan boleh juga kita katakan tabi'ut tabi'i, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik umatku adalah generasiku, yaitu sahabat, kemudian setelah mereka tabi'in, kemudian setelah mereka tabi'ut tabi'in. Maka mereka lah yang dimutlakkan istilah orang-orang salaf, salaf ya, para kaum salaf mereka ini. Tetapi dimutlakkan salaf secara syar'i, secara zaman untuk mereka hanya untuk yang saleh, makanya disebut salaf as-saleh. Karena ada di antara di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in ada juga orang-orang yang sesat, ada. Ada orang munafik bin Salul misalnya, ya itu tidak kita mutlakkan salaf kepadanya. Ya, maka salaf yang dimaksud yang saleh. Ini dari segi apa? Dari segi zaman. Adapun dari segi manhaj, dari segi manhaj, maka ini lebih luas daripada sebatas zaman. Karena manhaj berarti dari segi jalan, alur pikiran, dari segi metodologi beragama. Maka kalau tinjauannya ini, salaf adalah siapapun yang mengikuti arah pemikiran Rasulullah, kemudian para sahabatnya, kemudian para tabi'in. Maka mereka adalah salaf,
Sekendatipun mereka adalah khalaf secara zaman, yaitu orang-orang di masa 2020. Kalau misalnya orang ini, ya misalnya dilahir tahun 1960, berarti kan orang sekarang masih hidup 2020. Ya ini termasuk disebut orang mu'asir, yaitu orang di zaman kontemporer. Maka dia ketika dia berusaha meniti manhaj salaf, maka dimutlakkan kepadanya dia seorang salaf atau seorang salafi. Seperti itu. Walaupun secara zaman dia khalaf, fa khalafa min ba'dihim khalf, secara zaman, tapi secara manhaj dan keagamaan dia salaf atau salafi, gitu maknanya. Jadi salaf ada dua tinjauan, imma tinjauan zaman, imma tinjauan manhaj. Ya. Taif fa khalafa min ba'dihim khalf, kemudian ada khalaf. Khalaf ini orang pengganti, orang setelahnya. Ketika ada salaf, maka ada lawannya yaitu khalaf. Nah, sekarang salaf, ya salaf kita tahu dari dua tinjauan. Ya, dua tinjauan. Begitu juga dengan khalaf. Tinjauan zaman dan tinjauan manhaj. Ya, tinjauan zaman dan tinjauan manhaj. Ketika ada salaf dari segi zaman siapa? Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka setelah tabi'ut tabi'in secara zaman itu termasuk apa? Khalaf. Okay. Jadi kemudian kita katakan al-imam al-Syafi'i rahimahullah, imam Ahmad rahimahullah, imam seterusnya al-Tuhawi dan seterusnya dan seterusnya, mereka secara manhaj salaf, tetapi secara zaman mereka khalaf. Begitu. Nah, khalaf secara zaman itu orang belakangan secara zaman, apalagi kita, kita termasuk apa? Mu'asir. Orang-orang zaman kekinian. Sebutannya kalau sekarang mu'asir namanya. Ya. Disebut khalaf untuk kali ini tidak mesti mulia atau jelek, enggak mesti. Karena ini sekedar apa? Sekedar zaman. Adapun kalau disebut salaf secara zaman, maka dimutlakkan salafus saleh yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Allah dan Rasulullah merekomendasikan. Adapun kita khalaf, khalaf setelahnya kemudian, maka ini tidak direkomendasikan, tapi tidak pula jelek. Tergantung orangnya kalau ini. Tergantung orangnya. Maka Imam Syafi'i tidak bisa disamakan dengan misalnya Jahm bin Safwan misalnya, pendiri Jahmiyah. Ya nanti ada sekte-sekte belakangannya kemudian. Mereka termasuk khalaf. Imam-imam berikutnya terus khalaf semua itu dari segi zaman. Kemudian khalaf dari segi manhaj. Khalaf dari segi manhaj maknanya adalah apa? Siapa? Orang-orang yang menyelisihi pemahaman salaf. Gitu ya. Yang menyelisihi pemahaman salaf dalam apa? Terutama dalam masalah akidah ataupun manhaj. Dalam masalah akidah ada beragam hal. Contoh misalnya dari segi apa? Akidah yang menyelisihi manhaj salaf, Jahmiyah, jelas ini khalaf secara manhaj. Dan cabang-cabangnya, walaupun tidak persis Jahmiyah, tapi cabang bawahnya kemudian Mu'tazilah, dan kemudian Maturidiyah, Asy'ariyah, dan seterusnya, maka mereka adalah khalaf secara manhaj. Kenapa? Karena pemikiran di beberapa metode mereka dalam beristinbat dalil untuk asma dan sifat dan beberapa masail aqidah, mereka menyelisihi manhaj salaf walaupun mereka mengklaim bahwasanya mereka mengikuti imam-imam besar, dan ternyata orang seperti ini mengikuti nama-nama imam mereka. Contoh misalnya Jahmiyah mengikuti apa? Jahm bin Safwan, atau menunjukkan sifat seperti Mu'tazilah dari kata i'tizal, yaitu menyendiri dari majlisnya Al-Hasan Al-Basri dan lain-lain. Kemudian Asy'ariyah mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari. Al-Maturidiyah mengikuti Abu Mansur Al-Maturidi. Dan seterusnya dari firqah-firqah yang dinisbatkan kepada individu, bukan kepada salaf. Jadi pemikirannya mengikuti individu tersebut, dan belum tentu individu tersebut berpikiran seperti itu. Sebagaimana Abu Hasan Al-Asy'ari memiliki kitab terakhir beliau, dan beliau bertaubat dari manhaj kullabiyahnya, yang mana beliau kemudian rujuk ke madhab Imam Ahmad bin Hanbal, yang Imam Ahmad bin Hanbal mengacu pada madhab salaf dalam masalah akidah. Maka kemudian melepas bajunya sebagaimana dia melepas akidah lamanya, dan dia kembali ke madhab salaf dan menulis dua kitab, yaitu Al-Ibana an Usulid Diyanah dan juga Maqalat Al-Islamiyin, yang itu mencerminkan perubahan madhab beliau dari madhab Ahlil Kalam menuju madhab salaf.
walaupun tidak 100%, tetapi beliau sudah berusaha untuk rujuk. Dan sekarang orang-orang menisbatkan itu kepada madhab Asy'ari dan tidak tepat dengan penisbatan tersebut, karena beliau telah melepaskan diri dari keyakinan-keyakinan lamanya. Ala kulli hal, itu sedikit sejarah ikhwan tentang khalaf. Khalaf secara zaman tidak dikatakan baik atau buruk, tinggal dilihat orangnya bagaimana. Tapi kalau khalaf disebut khalaf secara manhaj, maka siapa-siapa yang menyelisihi madhab salaf, maka disebutlah dia madhab khalaf. Begitu. Liberalisme misalnya, ini termasuk madhab khalaf dari segi madhab dan dari segi zaman juga, karena baru ada sekarang. Pluralisme, dan orang-orang yang mungkin mereka menganut paham untuk berhukum dengan selain hukum Allah, maka mereka ini menyimpang dari segi manhaj, menyelisihi madhab manhaj atau madhab salaf. Jadi begitu jemaah sekalian, harus memahami sesuatu itu kalau bisa dipetakan dengan baik supaya enggak amburadul. Ya, kadang-kadang sebagian dari orang-orang ketika tidak suka dengan sebutan da'i sunnah atau da'i salaf, mereka mengkritisi, kalau ada da'i sunnah berarti ada da'i wajib dong, ada da'i makruh, haram, mubah, mustahab, mandub, mahzur, dan seterusnya. Ini orang enggak faham arti dari makna da'i sunnah. Lafal sunnah di sini maknanya adalah tariqah, sesuai dengan tariqah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bedakan lafal sunnah dengan beragam sisinya. Ada sunnah pemaknaan dari segi akidah atau manhaj, itu yang dimaksud. Ada sunnah dari segi usul fiqih. Ada sunnah juga dari segi ilmu hadis. Itu beda-beda maknanya, enggak bisa dicampur adukan. Ya, seperti itu. Sebagaimana ada salah satu dosen, dan dia lulusan dari salah satu kampus yang ada nama Islamnya, tapi kok begitu gitu loh. Nah, katanya apa? Untuk apa kita kembali ke Al-Quran Sunnah? Gak ada tuh dalam hadis, dalam Al-Quran lafal disebutkan sunnah, kembali ke Al-Sunnah. Yang ada justru kembali ke Al-Quran dan hadis. Kira-kira gimana menurut antum? Ngerti gak maksudnya? Ada orang nih, orang pinter dan pintar bilang, jangan ke ini slogan-slogan seperti kembali ke Al-Quran dan Sunnah, apa itu? Itu slogan buatan orang-orang aja itu. Ya, maksudnya buatan ahlu sunnah. Yang sahih, yang benar adalah kembali, kita harus kembali. Dalil itu kembali ke Al-Quran dan hadis, itu yang benar. Ngerti gak maksudnya? Ini mengingkari sesuatu yang dia sendiri gak mengerti apa yang dia ingkari. Karena sunnah yang dimaksud di sini apa? Hadis. Gitu. Itu jemaah sekalian. Jadi jangan terperdaya dengan alma mater atau dengan gelar di balik itu, ada gelar Masya Allah. Tetapi lihat apa yang dia omongi, lihat bagaimana lafalnya, lihat bagaimana lisannya, lihat apakah dia memperhatikan Al-Quran, lihat apakah dia benar tajwidnya, lihat apakah bagaimana memahami ilmu Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salaf atau tidak. Itu mizannya tuh itu. Kalau sekadar mizannya profesor, maka Masya Allah, sekarang bisa dibeli beberapa ijazah, mulai dari S1 nya kemudian nanti mungkin lebih sulit S2 nya dan seterusnya. Bukankah kemarin disertasi tentang halalnya zina semisal itulah ya, itu dari kampus Islami atau apa, dan dosen-dosennya orang Muslim atau bukan? Lihat bagaimana kok bisa lolos. Apakah ini kumpulan dari juhala, orang-orang jahil yang gak ngerti dan gak bisa baca, gak bisa tulis sehingga lolos yang seperti itu, atau dari kumpulan zindiq yang mereka berusaha untuk meleburkan agama Islam dari akarnya dan dari dalam? Jadi perhatikan orang dari kalamnya, bukan dari titelnya. Karena ada kalinya titel itu tidak mencerminkan lisan, dan sebaliknya ada kalinya lisan tidak mencerminkan gelar. Dan betapa banyaknya lisan mengkhianati gelar yang dia sandang. Maka jemaah sekalian, hati-hati di sini. Kita lihat karakternya, kita lihat kalamnya sesuai atau tidak dengan kebenaran. Tapi kemudian kata Allah Ta'ala, fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek. Apa yang mereka lakukan? Kenapa disebut jelek? Adha'u salata wa taba'u syahwat. Mereka menyia-nyiakan salat dan ittaba'u syahwat, menurutkan hawa nafsunya. Seolah-olah ini satu kesatuan jemaah sekalian, ikhwan. Akhwat juga. Ya, dua hal, adha'u salah, menyia-nyiakan salat, ittaba'u syahwat, mengikuti syahwat. Ini adalah saling mutalaziman, melazimkan satu sama lain.
Orang yang meninggalkan sholat pasti dia akan memperturutkan syahwat. Dan sebaliknya juga, orang yang rajin memperturutkan syahwat maka sholatnya akan sia-sia. Maksudnya nggak ada, sholatnya itu kalaupun dia sholat nggak benar sholatnya. Jadi dua kelaziman ikhwas kalian. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran, dan itu semua masuk dalam masalah syahwat. Maka ketika seseorang sholatnya tidak bisa mengendalikan syahwatnya, berarti ya sholatnya pasti ada kesia-siaan, enggak benar sholatnya. Atau sebaliknya, siapa yang memperturutkan syahwatnya maka sholat dia tidak bernilai. Fasaufa yalqawna ghayya illa man taba. Maka mereka akan kelak menemukan kesesatan kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Berarti orang-orang yang meninggalkan salat jemaah sekalian ini masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Ini ayat ini penunjuknya. Kalau ada orang enggak pernah salat kemudian curhat sama sampean bilang, "Gimana ya Pak, saya bisa taubat ya?" Bisa. Gimana caranya? Taubat, minta ampun sama Allah dan salat sekarang. Tapi saya udah enggak salat 5 tahun, apakah saya harus menjamak semuanya? Enggak. Enggak sempat antum 5 tahun salat, misalnya 5 tahun satu hari aja udah 17 rakaat. Kalilah 365 days dikali 5 tahun. Kali 17. Itu belum selesai udah mati duluan antum. Jadi udahlah. Itu insyaallah dimaafkan. Ya khalas, taubat aja sama Allah, sekarang tunaikan salat dan banyak-banyak sedekah sebagai penebus keburukan-keburukan masa lalu. Jadi jangan kemudian dibilang orang enggak pernah salat. Kita bilang enggak pernah salat, sekarang mau taubat enak aja. Iya, pas gini aja, pas susah aja mau taubat loh. Enggak, biarin dia taubat. Karena barangkali dia tulus dengan taubatnya tersebut. Baik, kemudian jemaah sekalian, kata Rabb kita Azza wa Jalla di surat Al-Ma'un 4-5. Fawailul lil musallina alladhina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Nah, di sini ikhwan, kira fawailul lil musallin, sebagian ulama qiraat mereka memakruhkan waqaf di musallin di sini. Mawaqaf berhenti di musallin. Fawailul lil musallin. Waqaf. Itu waqaf yang disebut sebagian ulama waqfun qabih. Waqfun qabih itu apa namanya? Berhenti yang buruk, tidak bagus berhenti di situ. Karena ketika berhenti kan artinya maka celakalah orang-orang yang salat. Kayaknya gimana gitu. Walaupun ini beda ayat dengan ayat berikutnya, tetapi yang lebih afdol ahsan yaitu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, di sini mereka orang-orang salat tapi mereka lalai dari salatnya. Maka antum perhatikan ya ikhwah sekalian, lafal dalam Al-Qur'an detail walaupun satu huruf satu kata. Misal alladzina hum an salatihim pakai an di sini. Pakai an. Ya. An itu bisa diterjemahkan mungkin terjemah bebasnya dari ya. Tetapi kadang-kadang ada fi salatihim. Ya, fi salat, fi salat. Bedanya apa fi salat dan an salat? Ada enggak fi salatihim sahun? Hah? Apakah fi salatihim khashi'un ada? Fi salatihim sahun ada enggak ikhwan? Fi coba kita cari. Ya, di surat Al-Mu'minun, di surat Al-Mu'minun hanya ada qad aflahal mu'minun alladzina hum fi ya fi salatihim khashi'un. Apa bedanya fi salatihim dengan an salatihim? Taib, kalau fi salatihim di sini berarti di dalam salatnya khusyuk. Itu orang beriman di dalam salatnya khusyuk. Ya, taib, sekarang apakah an salatihim ini artinya fi tidak artinya an? Yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya bukan lalai dalam salatnya. Beda. Paham ya? Orang yang lalai dalam salatnya itu enggak mesti dia dapat neraka. Tapi orang yang lalai dari salatnya dapat ancaman neraka. Ya enggak? Maka bedakan. Kita di sini lafalnya fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun, bukan alladzina hum fi salatihim sahun. Karena kalau misalnya alladzina hum fi salatihim sahun, kena semua kita. Iya enggak? Terancam neraka semua kita semua. Semuanya. Hatta ana. Lebih-lebih mungkin ana. Dan ana belum tentu lebih baik daripada antum. Siapa di antara kita yang tidak pernah lalai ketika salat? Lagi salat. Pernah enggak kita kepikiran sesuatu di outside, di luar salat gitu? Mesti pernah. Jangan-jangan tadi.
Dan mungkin iya, dan memang iya. Iya, perlahan-lahan ya kita tendang aja langsung, ya. Iya. Mikirin apa gitu, kan? Ya ada aja kan. Itu fi salatihim, sahun itu lalai dalam salat, lalai. Jujur aja, Pak. Oke lah, tadi Masya Allah khusyuk antum Masya Allah. Nanti lihat pas isya nanti, ya. Banyak godaan, mikirin ini, mikirin ini. Tanggal berapa sekarang, ikhwan? Ya, bagi sebagian orang tanggal 22 itu udah apes-apesnya Masya Allah, ya. Ya, entar kapan tanggal 28 ya, tanggal 1 gitu. Masya Allah, seminggu lagi. Hari apa ya sekarang? 22 Sabtu, 23 Ahad, 24 Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ah, itu kan 2020 Februari 29. Dia kayak gitu lagi sholat kayak gitu dia. Orang pada ngeliatin ya. Ya 29 nanti, aduh, mungkin benar malam minggu depan saya udah punya duit biar bisa ngajak istri ke pasar malam habis kajian, kan gitu. Itu sahu itu, lalai ketika lagi sholat dapat neraka? Enggak juga. Enggak langsung dapat neraka, enggak langsung diancam. Namanya manusia seperti itu memang, lalai ketika sholat kadang-kadang. Nah, tapi dia wajib ketika dia ingat eling, ya dia langsung astagfirullah, langsung balik lagi dia. Jangan dinikmati, kok saya lalai ya. Tapi asik juga tadi, ya. Ya, jadi di sini alladzina hum an salatihim sahun, bukan fi salatihim sahun, tapi an salatihim sahun. Apa artinya? Artinya adalah yang menunda-nunda sholat, walaupun dia sholat tapi ditunda sampai keluar dari waktunya. Itu maksudnya an salatihim sahun. Itu yang mendapatkan ancaman neraka. Iya dia sholat tetapi sengaja ditunda karena malas atau karena ada kesibukan duniawi. Ini kena nih orang seperti ini. Kayak misalnya ada orang daki gunung. Ya. Karena jahil tidak punya ilmu kan, dan ini sudah waktunya asar. Dia kan biasanya kalau daki gunung kan mulainya mungkin agak sorean ya, biar jalan tuh malam. Kalau daki gunung siang-siang kan Masya Allah ya, panas gitu kan. Maka dia mulai sore-sore ya, jalan dari base camp pertama ya, jalan ke atas daki mereka. Kemudian kata teman-temannya, ayo kita sholat yuk, ini udah asar nih. Aduh nanggung deh, ntar aja dijamak sama maghrib. Ini bahlul namanya. Sebagian orang-orang PA seperti itu, baik PA secara pecinta alam atau PA secara kepintaran. Iya, seperti itu. Ya akhirnya dijamak sama apa? Sama maghrib. Dipaketin asma'is ya, asar isya maghrib, asar maghrib isya. Masya Allah, jadi tiga sholat, triple sholat, three in one. Dan kemudian Masya Allah, teman-temannya mengamini pula. Oh mungkin iya, karena dia punya jenggot berapa helai, dia lebih alim daripada kita. Ini jahil ini, bakal jahil murakab karena berfatwa melampaui dari syariat Allah Ta'ala. Bahaya. Dan ini yang termasuk alladzina hum fi sholatihim sahun, karena mengakhirkan waktunya dengan kejahilannya. Atau yang sengaja, yang tidur tuh biasa itu. Ya kalau tidur di masjid pasti bangun insya Allah dia. Ya tidur di masjid pasti bangun insya Allah. Tapi yang tidurnya ini di rumah, di kasur, spring bed, enak, ada air conditioner. Kok pikir-pikir banyak juga AC-nya di sini, ada baru dengar nih, Masya Allah banyak banget. Ya langsung gagal fokus sana. Ya ada AC-nya, dekat dengan AC, dingin, enak, pakai selimut, Masya Allah kayak di winter. Kayak lagi di Swiss, wah enak Masya Allah. Ada azan, ya. Dia ketika mendengar azan, hanya mimpi kata dia. Jangan berhalusinasi, jangan halu lah gitu. Maka dia terusin tidurnya. Dia azan sampai komat, dibangunin sama emaknya, "Tong, bangun, Tong." Ya, berasa kaya tapi panggilnya entong gitu kan. Ya, bangun lo. Ya, enggak mau bangun dia. Ya, dikencingi telinganya oleh syaitan dan ditempati di bagian hidungnya oleh syaitan dan matanya ditutupi oleh syaitan. Dan kemudian dia diberi angan-angan oleh setan. Lo kan udah sholat tadi, digambarin oleh setan dia sudah sholat subuh. Kan kadang-kadang gitu ya ikhwan. Mungkin karena lupa zikir sebelum apa? Zikir sebelum tidur. Lupa baca ayat kursi. Bacanya WhatsApp terus sih. Makanya jadi kayak gitu tuh. Maka kemudian gak bangun-bangun, tiba-tiba bangun udah jam 6 lewat ini masuk orang seperti ini ya ikhwan. Dia semi meninggalkan sholat. Memang dia habis itu sholat, tapi disebabkan kelalaiannya dan penundaannya itu, walaupun dia tidur malas, maka dia dapat dosa yang sangat besar. Dia apa? Dapat ancaman kecelakaan atau neraka. Na'udzubillah. Maka orang yang seperti ini wajib bertaubat. Wajib bertaubat. Ikhwan, di antara salaf kita,
entah tabi'in atau tabi'ut tabi'in, di antara mereka ada yang ketinggalan salat subuh berjamaah, kemudian satu hari dia menebusnya dengan membaca Al-Quran seharian, saking merasa bersalahnya. Padahal dia cuma meninggalkan apa? Salat berjamaah di subuh, bukan meninggalkan salat subuh dari waktunya, tapi meninggalkan salat berjamaah. Enggak dapat sekali salat berjamaah subuh, itu hati rasanya enggak enak banget. Sampai kemudian dia baca Al-Quran dari pagi itu sampai satu hari full dia baca, saking merasa bersalahnya dia kepada Allah Ta'ala. Padahal mungkin saja dia itu apa? Mungkin saja dia itu uzur, ketiduran, kecapean. Dan Rasul juga pernah kok kayak gitu, kecapean baru bangun agak siangan puas waktu di perjalanan perang. Itu maklum yang seperti itu. Tapi kalau misal karena malas, maka ini tidak diberi uzur. Atau dia memang kecapean, tapi kecapean bergadang, begadang nonton Liga Champion ya, Champion League ya, biasanya hari Rabu sama Kamis tuh, ya kan? Tahulah, masa nggak tahu? Ya, ya. Nah kemudian dia kan biasanya jam berapa? Jam 2, jam 3 ya. Biasanya kalau dibangunin sahur susah, tapi kok dibangunin bola bisa, padahal alarmnya alarm biasa. Ya, iya. Kalau mau lumayan bagus alarm supaya orang-orang yang pecinta dunia bangun, alarmnya alarm kelontongan gini, tong tong tong, maling maling tuh, alarm gitu bangun orang-orang tuh. Ya, bangun dia. Ada bola bangun, masya Allah. Nonton bola sampai udah mata sepet itu, ya tetap dibela-belain. Ya. Terus jam berapa selesai? Jam 4. Aduh, bentar lagi subuh nih. 4 lewat 40-an. Ah, 40 menit lumayan lah. Lumayan, ya ada sisa, ya tidur dulu. Tidur. Walaupun ketika rest, apa istirahat turun minum di babak pertama, antara babak pertama dua dia, kan ada 15 menitan tuh. Dia ke kamar mandi, wudu, sholat tahajud. Ya, masya Allah. Iya, ini footballer soleh ya. Tahajud ya. Tahajud, dan ayat yang dibaca adalah innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzar, tentang orang kafir. Tapi habis itu nontonnya orang kafir lagi. Babak kedua nih, nah, seru nih. Adu penalti ya, kemudian tidur habis itu selesai. Lewat subuhnya masuk ini, lewat subuhnya jam 6 baru bangun, maknya ngomel-ngomel, masuk yang seperti ini, ikhwan. Karena dia tidak ada uzur. Uzurnya masa nonton bola? Entar ketika di akhir gimana? Kenapa kamu enggak salat subuh pada waktunya? Ya Allah, saya nonton bola sibuk ya Allah. Enggak ada kayak gitu, ya. Jadi termasuk yang seperti ini ya ikhwas sekalian, dan hal-hal lainnya dari kelalaian di terhadap salat. Baik. Begitu juga dengan pekerjaan. Sebagian dari orang yang pulang kerja, kadang-kadang jam atau jadwal salat maghrib itu nanggung, udahlah jalan aja pulang. Ya kan? Misalnya dia maghrib kan pernah kadang-kadang jam 5:30, Pak, ya kan? Di beberapa waktu, beberapa bulan kan jam 5:30. Dia pulang dari kantornya jam 5. Ini nanggung nih. Jam 5 bentar lagi 5:30. Saya sholat di musala kantor apa sholat di jalan ya? Ha, kan gitu godaan setan tuh. Setan membisikkan, "Dah lu sholat di jalan aja." Khutbah tuh setan. Oke, logis juga, sholat jalan lebih enak nanti biar cepet lah daripada istri nunggu nih, gitu, udah sayang banget, kangen gitu kan, ya. Maka kemudian dia starting motornya naik, kemudian macet, di jalan macet. Kan namanya macet, ya, abis macet, kemudian lancar, pas lancar azan, kan mager itu. Udah tadi macet, saya, azan lagi kebut-kebutnya, nanggung dah di rumah dah. Mulai kan, mulai, meninggalkan sholat berjamaah. Itu setannya belakang tuh, nemplok tuh, ya. Dengan bisikin dia, memberikan dia tausiah. Udah, gampang lah, nanti di rumah lah. Kalau di sini kan masih bau keringat, ya. Gak enak, nanti orang di samping kamu gak suka dengan bau kamu. Itu setan menasihati seperti itu. Malaikat itu kan, kata Rasulullah kan, malaikat itu juga terganggu dengan bau kamu juga sebagai manusia. Gitu kata setan, bisa. Setan pakai hujah, pakai dalil. Maka antum harus merojihkan pendapat di sini, ya. Ya, oh benar juga ya, dalam pikiran gitu tuh. Benar juga. Ya nanti daripada saya menzalimi orang samping saya, mendingan saya sholat sendirian di rumah. Nah kan gitu. Terus gitu sampai rumah kemudian capek, ya. Dipijitin sama istri, pijitin dulu sayang. Udah jam 5:30, udah lumayan nih, bentar lagi isya nih. Bang, belum sholat isya, Bang. Belum nih, bentar dulu.
ya, setan ngebisikin lagi, salat itu harus tenang, harus khusyuk. Kata Allah Ta'ala, alladzina hum fi salatihim khasyi'un, harus khusyuk. Antum kalau lagi lemah kayak gini enggak bisa khusyuk. Bentar lagi. Tuh, lihat. Setan kadang-kadang menyesuaikan dengan kemintaran Anda, gitu loh. Iya, makanya setan untuk mengelabuhi ustaz itu setannya pintar-pintar. Belajar juga itu, pakai dalil juga itu. Iya. Gitu ya. Maka akhirnya lewat Isa akhirnya. Masuk ke dalil ini, alladzina hum an salatihim sahun. Masuk. Jadi hati-hati jemaah sekalian, ya. Lebih-lebih ketika di safar. Sebagian orang alhamdulillah dapat rukhsah, tapi syaitan menggodanya supaya merukhsahkan lebih rukhsah lagi. Yaitu menjamak 5 salat sekaligus, ya, gitu kan. Taib, Allah Ta'ala juga berfirman di surat Al-Mudaffir ayat 42 dan 43. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apakah yang memasukkanmu ke dalam neraka Saqar? Ditanya nanti di akhirat. Tidak. Kalian kenapa kok bisa masuk ke neraka ini? Maka mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Enggak salat, maka diazab mereka di neraka. Baik kafirnya atau muslimnya. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Perjanjian antara di antara kita dengan mereka orang kafir adalah salat. Itu bedanya. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Yang dimaksud meninggalkan di sini khilaf di antara ulama. Nah, sekarang kita mulai menjadi hukum pengkafiran di sini gimana? Apakah meninggalkan secara mutlak atau meninggalkan sekali saja langsung kafir atau bagaimana? Ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama, dan ada memang ulama yang berpendapat, siapa yang meninggalkan dengan sengaja sekali saja sengaja maka dia keluar dari Islam. Ya. Gitu. Sebagian ulama mazhab Hanbali. Dan bahkan kalau antum lihat di kitab Nihayatuz Zain karya Al-Imam karya An-Nawawi Al-Bantani, bukan An-Nawawi Muhyiddin An-Nawawi, bukan An-Nawawi Bantani, orang Indonesia tapi di Mekah dulunya, ya, wafat di sana rahimahullah, salah satu ulama Nusantara dulunya, ya. Nah, di kitab Nihayatuz Zain disebutkan oleh beliau hukuman apa yang diberikan kepada orang yang sengaja meninggalkan salat pada waktunya. Maka dimisalkan oleh beliau, ketika dia tidak mau sholat pada waktunya, maka harus disuruh sholat segera di waktu yang diperbolehkan untuk dijamak, di waktu terakhir yang diperbolehkan untuk menjamak sholat. Misalnya, dia meninggalkan sholat zuhur, maka dia diberi waktu di waktu asar. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan sekali saja ninggalin maka keluar dia dari Islam. Ya. Nah, sebagian ulama lainnya, dan ini pendapat yang lebih tepat insyaAllah, dilihat kalau dia meninggalkan sholat ini, ya, karena menganggap sholat itu enggak wajib dan dia bukan orang mu'alaf dan telah diterima info tentang sholat untuknya padanya, maka dia kafir. Kayak kita nih, kita kan normal hidup tanpa muslimin, ya. Menganggap sholat itu tidak wajib, walaupun bahkan sholat dia, tapi dalam Islam, maka dia bukan orang muslim, kafir dia. Iya, karena dia tidak mewajibkan apa yang jelas-jelas Allah wajibkan dan semua orang tahu itu wajib. Maka dia keluar dari Islam, kafir. Dan kalau kita tahu pendapatnya seperti itu, ikhwan, maka kita tidak boleh sholat berimamkan dengan orang seperti ini. Walaupun dia sholat, bahkan jadi imam. Dan dia mengatakan kepada antum misalnya, sholat itu enggak wajib mas. Sholat itu enggak wajib. Maka dia keluar dari Islam. Ya, hati-hati, bahaya dengan kalimat seperti ini. Ya. Bahkan candaan jangan. Walaupun enggak kafir, tapi candaan jangan. Seperti, sholat boleh dilanggar. Enggak, jangan ngomong gitu. Karena ada sebagian lelucon kayak gitu ya. Sholat itu boleh dilanggar. Langgar dalam bahasa Jawa, kalau Sumatera surau, ya kan, ya? Ya itu walaupun bercanda, tapi enggak kafir. Tapi jangan, itu kalimat yang tidak layak bagi seorang penuntut ilmu seperti itu bicaranya, ya? Atau sengaja ustadz ceramah, assalamualaikum, bapak-bapak, ibu-ibu, babi, anjing, haram dalam Islam. Itu jangan. Ya, walaupun ada apa ada.
terusannya haram dalam Islam. Coba pas dia bilang babi, anjing, Allah matikan dia. Gimana coba? Maka jangan sekali-kali seperti itu. Tapi kemudian, jadi kalau misalnya dia menganggap salat itu tidak wajib keluar dari Islam. Ini ya. Tapi ada orang kan yang nikah kasus berikutnya, dia malas-malasan salat. Bolong-bolong salatnya. Tapi dia meyakini salat itu wajib atas dia. Cuman dianya aja malas, mager. Maka tidak kafir. Tidak kafir. Dia bolong-bolong salat wajibnya. Salat wajibnya bolong-bolong. Tapi kalau dia tidak salat wajib sama sekali untuk waktu yang tidak sedikit, misalnya berapa hari, berapa minggu, maka ikhlas, dia tidak boleh kita anggap sebagai saudara. Walaupun dia saudara secara kerabat, tapi dia bukan saudara seiman. Karena kita tahu persis dia meninggalkan sholat secara mutlak. Dan sejujurnya saya punya keluarga, walaupun bukan kandung, tapi ada beberapa saudara agak jauh yang seperti ini. Tadinya agak majnun, gila ya. Ada kesalahan di benaknya atau gimana. Tapi kemudian udah mulai sembuh tapi belum mau sholat. Maka karena dia sudah ngerti udah bisa, udah ngerti pemahaman atau omongan orang dan masih nggak mau sholat, maka Anda menganggap dia bukan Muslim untuk saat ini. Tapi Anda nggak menyebarkan ke keluarga, tahu nggak dia kafir? Anda nggak menyebarkan gitu. Kenapa? Karena fitnahnya bakal lebih besar. Iya. Karena selama ini kan keluarga menganggap semuanya Muslim kan. Kalau kita kemudian menyebarkan fatwa fulan kafir karena dia enggak sholat, maka apa yang terjadi di keluarga kira-kira? Ini ada tukang ngafirin orang. Maka apa yang terjadi? Apakah maslahat atau madarat? Madarat. Tapi boleh kita menganggap fulan bukan muslim lagi. Dan kita enggak mau diimami oleh fulan ini karena dia enggak pernah sholat. Tapi sekarang bagaimana kasusnya dia enggak pernah sholat? Tapi sholat sekali saja, dua kali dalam setahun. Apa sholatnya? Sholat Id. Itu beberapa orang ada seperti itu. Sampai Anda pernah waktu sholat Id di Kalibata. Waktu itu Anda bukan jadi, enggak, udah lama sekali. Dulu tahun 2007-2008. Selesai sholat Id kan kita kan udah kayak orang paling menang ya. Ambil bawa sejadah, koran ditinggalin ya. Ya kan koran kan kita bawa koran, ketika itu koran masih banyak kan ya. Ya kalau sekarang susah, masa koran online kita bawa gitu kan ya. Ya koran tinggalin sejadah, Masya Allah. Sambil jalan penuh kemenangan, ya hari kemenangan Masya Allah. Ya. Jalan kan ramai itu. Ada beberapa orang bertampang preman tapi pakai baju busana muslim. Tetap aja aura premanismenya kelihatan gitu, Pak. Ya, ditanya sama teman-temannya, "Lu salat lo?" Digitu nang dibully sama teman-temannya. "Lah iyalah gua salat lah setahun sekali ini, masa enggak salat gua?" Digitu. "Gua enggak gitu-gitu amat kali," gitu kata dia. "Gua gini-gini salat juga." Gimana kalimat ini, gimana? Ini jahil ini orang. Enggak ngerti ini. Jumhur ulama mengatakan sholat Id sunnah. Iya. Dia malah sholat sunnah dan enggak sholat wajib. Makanya ini muslim? Enggak, ini bukan muslim, kafir dia. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kemudian ada hadis yang perlu kita pahami sebagaimana para ulama memahaminya dengan baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fatathu salatul asri habita 'amaluh." Barang siapa yang luput melaksanakan salat asar, maka ibadahnya telah gugur, amalannya telah gugur, terhapus. Para ulama berselisih pendapat mengenai hadis ini. Namun hadis ini di antara hadis yang diandalkan oleh orang-orang Khawarij. Ya, mereka mengatakan bahwa siapa yang bermaksiat berdosa besar, maka dia kafir. Gugur pahalanya berdasarkan hadis ini. Tapi para ulama ahlu sunnah wal jamaah memahami hadis ini tidak seperti itu. Tidak serta-merta seseorang ketika tapi meninggalkan salat asar langsung dikafirkan begitu saja, tidak. Melainkan di sini kata Ibnu Hajar Al Asqalani yang paling banyak dari tafsiran, yang paling benar dari tafsiran ulama, paling bagus adalah bahwasanya hadis ini kita pahami sebagai bentuk taghlidz, yaitu kekerasan dalam peringatan. Allah memperingatkan hal ini dengan sangat keras sampai seolah-olah orang tersebut seolah-olah dihukumi kafir. Ya, saking pentingnya salat asar. Dan memang salat asar itu bisa dikatakan salat yang terpenting dari lima salat. Dengan dari lainnya yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta."
Jagalah oleh kalian as-salawat, salat-salat fardu lima waktu, was-salatil wusta dan salat wusta. Para ulama berselisih pendapat. Bahkan sampai Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan belasan pendapat ulama yang berbeda mengenai makna dari salat wusta ini. Ada yang mengatakan subuh, ada yang mengatakan zuhur, ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan maghrib, ada yang mengatakan isya, ada yang mengatakan salat sunnah tertentu dan seterusnya. Tapi wallahu alam yang lebih tepat adalah salat wusta ini adalah salat asar. Ya, salat asar itu penting sekali. Nah, orang banyak meremehkan salat asar. Makanya di sini diperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar kaum muslimin memperhatikan salat yang akan diremehkan banyak orang, yaitu salat asar. Sampai ancamannya seolah-olah apa? Amal ibadah gugur semua. Maka ini bentuk yaitu syiddatut taghlidz, yaitu penyebutan kerasnya pengingatan dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya terhadap hal tersebut. Contoh lain yang semisal ini, ikhwan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'mina mutaammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahum 'adzaban 'azima." Di sini barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka apa balasannya? Wa may yaqtul mu'mina mutaammida fajazaohu jahannam khalidan fiha. Khalidan fiha diartikan kalau zahirnya apa? Abadi selamanya di sana. Tapi apakah maksudnya bahwa seorang ini kafir? Tidak. Dan ini merupakan bentuk taghlidz, peringatan yang sangat keras. Tidak serta merta benar Allah Ta'ala akan menjadikan dia abadi di neraka, tidak, melainkan ini ancaman supaya lebih diperhatikan agar tidak dilakukan hal seperti itu. Ya begitu jemaah sekalian. Udah komat belum? Ada yang bertanya gak, ikhwan? Bapak-bapak, ibu-ibu, berarti pada pengen komat kan? Nah, makanya gak mau nanya. Ya, gak ada pertanyaan? Kita selesai atau lanjut ini sebenarnya? Lanjut. Kayaknya gak ada yang perlu dilanjutkan ya. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka salata muta'ammida faqad bari'at minhu dhimmatullah." Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka sungguh jaminan Allah telah terlepas dari dirinya. Berarti dia meninggalkan salat secara sengaja di sini, Allah Ta'ala tidak menanggung dia. Dan bisa jadi ini pengkafiran, tetapi meninggalkan salat sengaja dengan adanya keyakinan tidak wajibnya salat tersebut, maka kafir langsung. Tapi kalau di sini man taraka salata muta'ammidan, nafal man taraka, barang siapa yang meninggalkan as-salata dengan adanya al pakai alif lam, as-salata. Al di sini kita pahami dengan pemahaman usul fiqih. Maka as-salata di sini untuk jinsiyah atau istighraqiyah mencakup seluruh salat. Siapa yang enggak salat sama sekali, meninggalkan salat sama sekali, maka dia keluar dari Islam, itu maksudnya. Makanya lafalnya man taraka salata muta'ammidan. Barang siapa meninggalkan salat dengan seluruh jenisnya, dengan seluruh rangkaiannya, enggak pernah salat dia sengaja, maka khalas dia keluar dari Islam. Makanya lafalnya man taraka as-salata pakai alif lam, as-salata. Coba kalau lafalnya man taraka salatan, artinya barang siapa yang meninggalkan satu salat saja, maka itu beda lagi maknanya. Alhamdulillah, kalau antum ada kitabnya atau melihat bisa lebih jelas lagi. Ya, tapi di sini pemahaman para ulama dengan usul fikih untuk teks-teks ayat dan hadis itu penting. Sehingga kalau difahami man taraka salata, ya dipahami meninggalkan seluruh salat, maka dia kafir. Maka ini sahih. Tapi kalau meninggalkan satu salat saja tidak langsung disebut kafir. Ditanya, antum merasa wajib enggak nih salat? Kalau dibilang, salat saya sudah gugur kewajiban saya terhadap salat. Gimana kira-kira? Antum ada menghadapi orang, mas, sampean enggak sholat? Dia bilang enggak. Emang kenapa enggak sholat? Saya udah enggak ada kewajiban sholat buat saya. Kewajiban sholat buat saya gugur. Nah, di sini antum periksa orang ini. Pertama, ada, jangan langsung dikafirkan, karena ada posibilitas yaitu dia itu majnun. Antum gila ya? Ya, tapi orang gila dibilang gila juga dia enggak ngaku. Antum gila ya? Enak aja. Situ kali yang gila ya. Kita lihat apakah dia orang gila atau enggak. Kalau ternyata dia waras, maka kafir dia.
Tapi kalau dia gila, dia gila. Tinggal pilih. Ya. Tapi ternyata dia perempuan, oh berarti ada kemungkinan ketiga, yaitu haid atau nifas. Maka gugur kewajiban sholat atasnya, ya kan ya? Tinggal pilih, mas, sampein kok nggak sholat, ya kan? Misalnya di mana gitu tukang somai. Ya, enggak, saya nggak sholat, saya nggak wajib sholat batas saya. Nah, oh, kok bisa gitu? Dia cari jawaban. Antum bantu untuk menjawab. Ada empat pilihan. Satu, anda gila. Dua, anda kafir. Ketiga, anda haid dan nifas. Atau nifas. Atau mungkin yang keempat, ya, anda belum baligh. Tinggal pilih, pak. Kalau enggak ada salah satunya, tinggal pilih. Kalau enggak ada yang bisa dipilih, anda kafir. Yang lima, mau yang mana? Ya enggak semuanya, rata-rata karena apa? Merasa gugur kewajibannya, berarti karena emang merasa tidak wajib, maka keluar dari Islam kalau yang seperti ini. Ya. Atau yang keenam, anda baru ngerti Islam, baru masuk Islam, maka ini dimaafkan ya, sorry. Kita ajarkan sampai dia paham. Begitu. Ada pertanyaan enggak, Bapak-bapak? Enggak ada. Itu kan pada pengen cepat-cepat komat sebenarnya ini, ya. Gimana kalau kita komat aja? Biasanya ustaz, biasanya nunggu lama gitu komat. Ini ustaz pengen cepat-cepat komat ini. Kita teruskan atau gimana? Terus. Ya, ini kedua kalinya, jangan-jangan tiga kalinya, pokoknya nanti saya enggak mau terusin. Ya. Lanjut disebutkan kita singkat saja. Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min a'malihi shalatuh." Fa in salahat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba di hari kiamat nanti salatnya yang dihisab. Hak Allah yang paling pertama dihisab adalah salat. Hak manusia yang paling pertama dihisab adalah soal darah. Maka perhatikan salatmu dan darah orang lain jaga. Ya. Jika salat itu benar, maka dia akan beruntung dan insyaallah kedepannya enak. Tapi kalau misalnya rusak sholatnya, maka dia akan hancur dia. Ya, gagal dan juga akan merugi. Kita lihat banyak orang ikhwas sekalian. Ya alhamdulillah sekarang yang sholat banyak. Untuk 2010 kemarin itu makin banyak orang sholat. Alhamdulillah kesadarannya masya Allah. Tapi yang belum tergerak untuk sholat itu yang ajaib mereka. Apa nunggu bencana? Ya. Saya punya tetangga, kebanjiran dia. Tapi enggak mau sholat di masjid. Kayak nunggu petir nyamber rumahnya itu baru ke masjid. Ya. Enggak mau ke masjid dan enggak pernah bergaul sama tetangga, apalagi sama orang-orang masjid. Ada, dia pernah muslim mereka nih. Menyendiri dengan itu udah mereka nih. Masya Allah. Ada orang seperti itu. Padahal rumahnya itu antara masjid, tembok masjid dengan rumahnya, tembok ini dengan tiang apa sendal saya di sana. Ada sendal saya di sana. Ah, itu dekat, bahkan lebih dekat daripada itu. Tapi enggak pernah ke masjid. Bahkan kalau dia ke masjid, kita yang kaget. Loh, kok masjid loh? Ya, kita yang kaget gitu. Ada orang-orang seperti itu. Yang kalau dia touring atau pergi kemana, bisa dia pergi kemana. Tamasyako alam mana gitu. Dia bisa, mereka bisa sekeluarga. Tapi untuk ke rumah Allah yang tinggal ngesot aja bisa dia. Enggak bisa. Lihat, apa yang membuat dia jauh dari masjid? Hatinya sebenarnya, hati, ini masalah hati. Orang ketika sudah jauh dari rumah Allah, maka bagaimana dia bisa kembali ke rumahnya di surga nanti? Coba gimana? Susah. Maka ikatlah kalbu kita di tiang-tiang rumah Allah Ta'ala. Sebagaimana hadis, sab'atun la yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beri dia naungan di hari yang tiada naungan kecuali naungan dari Allah. Di antaranya wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Yaitu seorang pria, laki-laki ini, kalau ini laki-laki, perempuan enggak wajib ya. Perempuan enggak wajib. Laki-laki saja. Laki-laki kalbunya bergantung di al-masajid jama', di masjid-masjid, menunjukkan bukan berpatok pada satu masjid tok. Kecuali Masjid Haramain dan Masjid Al-Aqsa sana. Kalau itu enggak apa-apa antum bergantung kalbunya sangat rindu sama sana, itu memang sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim. Tetapi kalau masjid biasa seperti Assalam, Jaka Sampurna, atau Assalam yang mana, atau Al-Ikhlas, atau Al dan seterusnya, itu semua masjid sama, rumah-rumah Allah Ta'ala. Selama itu tanah wakaf rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
maka kalbunya itu dikit-dikit pengen ke masjid. Bukan hanya masjid-masjid khususnya, masjid manapun. Dia di perjalanan, dia menikmati perjalanan, kemudian ada terdengar suara adzan. Dia kemudian mendatangi masjid yang tidak ada kuburannya. Ya, dia datangi masjid, dia salat bersama kaum muslimin. Kira-kira enak gak rasanya? Enak. Atau ketika di rest area, pas lagi pulang kampung ya kan, ya kan ramai itu orang tuh. Ramai dan macet, ya pokoknya seru lah gitu. Ya, di rest area parkir susah, kemudian istirahat di rest area di musolanya. Sebelumnya sholat tuh berjamaah sama kaum muslimin, apa rasanya? Indah. Ya, rest area itu masjid juga insya Allah itu. Maka seseorang ketika kalbunya itu bergantung ke masjid, maka Allah mudahkan di hari akhirnya. Yang itu akan dihisap oleh Allah Ta'ala tentang sholatnya bagaimana, ternyata sholatnya di masjid. Dan betapa indahnya kalau subuh berjamaah dan asar berjamaah. Muskilahnya dan masalahnya banyak dari mindset orang Indonesia. Berjamaah itu maghribnya doang. Maghrib berjamaah, isya mulai sepi, subuh tinggal orang-orang yang bentar lagi wafat. Ya, kemudian zuhur dikunci masjidnya, asar digembok, maghrib baru dibuka dan ada tarhim sebelumnya. Yo, ya dan seterusnya. Ini salah masjid-masjid yang tidak benar manajemennya. Maka lima waktu dan yang paling afdol salat asar kemudian fajar subuh. Kenapa? Karena waktu tersebut yang kata Nabi SAW, malaikat-malaikat itu turun dan naik ke langit, dari langit. Mereka bertemu ketika itu, ya, kemudian saling bergantian untuk mencatat amal kita. Ini yang lebih tepat pendapat ulama, bahwa mereka adalah malaikat pencatat amal. Raqib Atid itu sering berganti, ada malaikat siangnya, ada malaikat malamnya. Maka pada waktu asar mereka melaporkan apa yang kita lakukan. Ditanya sama Allah, apa yang dilakukan hambaku di waktu ini? Ya Allah, kami meninggalkan beliau, meninggalkan dia dalam keadaan lagi sholat. Enak gak kira-kira dilaporkan kayak gitu? Enak. Pas subuh, ya, dilaporkan oleh malaikat, ya Allah, kami meninggalkan hambamu ini selagi sholat. Enak kan? Coba kalau misalnya dilapor yang lain, ya Allah, dia lagi main PS. Gimana? Sama teman-temannya di game online, ya. Atau dia lagi molor, ya Allah, ya, gimana? Terus gambarannya ketika lagi tidur, bantal pules, itu ilernya banyak. Orang lagi pada sholat, dia lagi sibuk dengan menata ilernya. Gimana, ikhwan? Jauh beda, ya. Oke, alhamdulillah kalau Allah beri kenikmatan hidayah, kita mulai sholat. Dan jemaah sekalian, ikhwan sekalian, ana di antara yang mungkin bisa ana kasih masukan, kalau misal antum punya tetangga atau keluarga yang mungkin tidak mau sholat atau belum mau sholat, daripada antum mengkafirkan dia, emang kafir mungkin, tapi antum sebarkan pekafiran kepada dia, lebih baik antum kasih dia busana muslim. Kasih. Ya, mas, nih mas ada baju ukurannya kayak sama mas. Mas kayaknya XL nih, saya belikan baju. Iya, kemudian sarungnya, pecinya, iya, dan sejadahnya. Kan bingung orang, ini kok seperangkat alat sholat, kayak mau ngelamar apa, gimana ini? Enggak, kasih aja, apa baju koko. Suatu saat insya Allah dia akan tergerak, suatu saat. Iya, orang kalau dikasih baju koko yang sesuai dengan dia kan senang. Apalagi defaultnya Islam aslinya. Senang insya Allah, kayak gitu caranya. Kalau kita ceramahin, enggak ada habisnya. Kita sindir, enggak ada habisnya. Di rapat RT, Pak RT, ada nih orang nih, kayak enggak pernah ada bau-bau masjidnya. Hilang dia, tersinggung, ngamuk, keluar, mendengus kemudian. Akhirnya gak pernah mau ke masjid lagi habis itu. Mendingan kita berikan sesuatu. Tapi ya berikan juga, jangan dengan nyakitin. Nih mas, ada baju koko. Ya barangkali mau masuk surga daripada masuk ke neraka. Ya. Kayak orang kafir aja gak sholat. Ini enggak. Gitu. Maksud lo apa nih? Ngasih gue kayak gitu ngomongnya? Enggak, ngomong dong. Bunda tersinggung lo, baperan banget sih. Udah, bunda, balikin dah. Akhirnya marahan. Gak jadi. Jadi dengan baik. Anak juga pernah melakukan hal seperti itu dan ternyata alhamdulillah, dan dia ini diantara keluarga juga dia gak pernah sholat. Tapi suatu ketika anak ke kampungnya, kemudian anak ke pasarnya, ke pasar, anak ajak beliau ini, beliau ya keluarga lah pokoknya adalah, walaupun tidak terlalu dekat, gak pernah sholat. Anak ajak yuk ke pasar, yuk. Di pasar anak beli pakaian muslim dan seterusnya. Wah ini bagus nih sarungnya, gitu-gitu komentar. Ya, mau enggak? Waduh, tapi mahal kan nih. Mau enggak? Enggak apa-apa, dibeliin. Dibeliin.
Senang dia. Dan sampai hari ini, sampai sekarang masih itu sekitar 4 tahun lalu. Sampai sekarang masih dipakai itu sarung. Dan dia suka dengan itu dan udah mulai perlahan-lahan sholat. Dan sholatnya diam-diam karena malu. Saking gak pernah kelihatan sholat, ketika sholat dia malu. Jadi diam-diam. Neneknya, emaknya maksudnya, itu ngelihat, sholat dia kaget, ya Alhamdulillah. Ada orang kayak gitu ya. Sholat, Alhamdulillah. Itu hidayah bisa dari pemberian ya kan. Karena ketika antum mengetuk dengan nasihat, kadang-kadang belum tentu nasihat itu bisa mengetuk pintu hati. Tapi ketika antum mengetuk pintu hati orang dengan pemberian, biasanya gerbang itu terbuka lebih lebar. Karena orang lebih suka diberi materi dibandingkan diberi makna. Maka coba berilah, berikanlah materi, ya apa uang atau ketika dia susah kita bantu. Maka insya Allah di situ gerbang. Ya mudah insyaallah berhidayah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.